Saya nasihatkan untuk diri saya dan kepada seluruh yang hadir agar supaya kita selalu memasang kematian di depan mata. Iya, jangan kita anggap bahwa hidup ini masih lama atau kita akan hidup selama-lamanya. Mungkin saja kematian itu ajal datang hari ini, mungkin besok, mungkin lusa, tidak ada yang tahu tahap tersebut. Karena itu siapa yang ingin berada di atas kebaikan, tidak ada waktu bagi dia untuk bermalas-malasan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat.